Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membuka sebuah tips. Kalau biasanya kan kalau cewek pengen punya poni ya, bagus ini gitu ya. Nah, kadang-kala mungkin ada kesalahan sewaktu kita memotong itu ya seperti ini, terlalu pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membuka sebuah tips. Kalau biasanya kan kalau cewek pengen punya poni ya, bagus ini gitu ya. Nah, kadang-kala mungkin ada kesalahan sewaktu kita memotong itu ya seperti ini, terlalu pendek. Terlalu pendek segini ya. Nah, mungkin kita juga gak pede banget ya. Gimana mengatasinya biar terlihat bagus? Ini dia caranya. Kita kunci aja ke bagian untuk sementara, nggak usah pakai poni. Terlihat jelek lah ya kalau nggak pede misalnya gitu ya. Jangan ambil poni semuanya, kita ambil sedikit rambut panjang kita dulu. Ditunggu rambut itu kan cepet panjang ya, biasanya nunggu sekitar berapa ya, 2 satu minggu aja udah panjang kok tuh. Nah, ya terlihat ya, tuh kan ini kenapa tuh kan udah seperti rambut lagi. Ini juga kalau pas musim panas juga enak. Kita nggak pakai jepitan tapi kelihatan modis, jadi kayak anak kecil lagi. Baby, baby. Maaf ya kalau kameranya jelek. Terlalu terkencang, mengencang. Nah, no, no. Ini ada udah, ini kayak udah bagus kok. Nah, kayak gitu tipsnya. Selamat mencoba. Bye bye. Dan usahakan rambutnya jangan dikel ya, guys. Biar terlihat gimana ya? Biar terlihat bagus gitu maksudnya. Nanti aja kalau mau mengikalnya pas poninya udah terlihat agak panjang. Tapi kalau kita kuncirnya udah satu ini aja, yang lain jangan dikuncir dulu biar terlihat ya tetap modis gitu. Oke, makasih semuanya, jangan lupa subscribe channelku, like, comment, and saran-sarannya. Makasih, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.